Hello gengs, welcome back to Plot Movies Channel. Kali ini kembali menghadirkan alur cerita singkat film Bollywood yang mengharukan karena berkaitan dengan sosok ibu. Meskipun demikian, penyampaian kisahnya juga dibumbui komedi sehingga tidak membosankan dan menghibur. Film ini berjudul Mimi, menceritakan tentang perjuangan seorang wanita muda yang rela meminjamkan rahimnya demi menjadi aktris terkenal. Namun tidak seperti yang diharapkan, ia terpaksa membuang impiannya dan membesarkan si anak yang menumpang di rahimnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Tanpa basa-basi yang basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, John dan Summer merupakan pasutri dari Amerika yang tidak bisa memiliki anak mencari ibu pengganti yang akan menyewakan rahimnya di India. Pasangan tersebut tak sembarangan memilih wanita yang akan mengandung anaknya. Mereka membutuhkan gadis muda yang sehat. Banu, seorang sopir taksi lokal, mengantar John dan Summer. Summer yang fasih berbahasa India menceritakan tentang ibu pengganti kepada Banu dan juga meminta tolong untuk dicarikan calonnya. Tentu pastinya akan diberikan imbalan. Kemudian Banu mengajak kedua pasutri itu menonton penampilan penari dan penyanyi lokal. Secara kebetulan, John dan Summer tertarik dengan penari muda yang cantik. Ya, dialah Mimi. Mimi memang termasuk gadis paling cantik di daerahnya. Ia juga pandai menari dan bercita-cita menjadi bintang di Bollywood. Namun untuk menggapai impiannya, ia membutuhkan modal uang yang sangat besar. Sayangnya, Mimi tidak memiliki uang sebanyak itu. Di samping itu, Banu diminta tolong John dan Summer untuk membujuk Mimi menjadi ibu pengganti mereka. Kemudian Banu mencoba memperkenalkan diri kepada Mimi sebagai fans dan mengantarnya pulang ke rumah. Lalu Banu menyampaikan keinginan kedua pasutri Amerika tersebut kepada Mimi. Sayangnya karena penjelasan dari Banu kurang lengkap, Mimi pun salah paham dan menolaknya dengan kasar. Banu tak menyerah, esoknya ia berusaha kembali menjelaskan kepada Mimi bahwa Mimi tidak perlu tidur dengan John karena mereka menggunakan teknologi baru untuk membuat Mimi hamil. Mimi juga akan diberi imbalan 2 juta rupiah. Setelah mendengar maksud Banu, Mimi mulai memikirkannya karena uang tersebut bisa membantunya untuk menembus panggung Bollywood. Kemudian Mimi berdiskusi dengan sahabatnya Syama. Awalnya Syama tak setuju karena khawatir dengan Mimi, namun ia pun akhirnya mendukung keputusan Mimi dan menemaninya menemui pasutri Amerika itu. John dan Summer menjelaskan kembali tentang alasan mereka memilih Mimi dan isi perjanjian mereka. Mimi akan mendapatkan uang tiap bulannya 50 ribu rupiah sampai bulan ke-9. Sisanya akan dibayarkan setelah ia melahirkan anak mereka. Karena uang yang akan Mimi terima begitu banyak, ia pun setuju. Tentunya Mimi harus merahasiakan tindakannya tersebut dari keluarganya. Lalu Syama menyarankan agar Mimi tinggal bersama dengannya selama masa kehamilan, karena ayah Syama jarang pulang. Hari selanjutnya, mereka semua ke klinik di Jaipur untuk pemeriksaan. Dokter juga menyampaikan Mimi harus mengonsumsi makanan bergizi, melakukan jalan pagi, dan selalu bahagia agar bayi yang dilahirkan sehat. Penandatanganan kesepakatan pun dilakukan. Besoknya, dibantu dengan teknologi yang modern, sel telur Summer yang telah dibuahi dengan sperma John diinput ke dalam rahimnya Mimi. Beberapa hari telah berlalu, sampai akhirnya Mimi dinyatakan positif hamil melalui tes pack dan pemeriksaan di klinik. Setelah mendapati Mimi hamil, John dan Summer memberikan uang kepada Mimi untuk 4 bulan ke depan, karena mereka akan kembali ke Amerika untuk bekerja mencari uang. Mereka berdua berjanji akan membayar sisanya saat mereka kembali ke India. Sedangkan Banu juga mendapatkan bayarannya. Ia ditugaskan untuk menjaga Mimi sampai melahirkan. Kemudian Mimi meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk tidak pulang selama 9 bulan dengan alasan ia akan syuting film di kapal pesiar. Kedua orang tuanya ragu dengan rencana Mimi karena takut Mimi tidak bisa mendapatkan pria baik nantinya untuk dinikahi. Namun pada akhirnya, Mimi berhasil membujuk ayah dan ibunya dengan rayuan Mimi dan keluarganya akan menjadi terkenal, serta bisa merenovasi rumah setiap tahun dan menyewa pelayan agar ibunya tidak susah lagi. Lalu Mimi dan Banu tinggal di rumah Syama.
Karena Syama menganut agama Islam, begitu juga dengan lingkungannya, Mimi dan Banu pun menyamar sebagai suami istri, yang mana Mimi menjadi Chan, keponakan bibinya Syama, sedangkan Banu menjadi Nasiruddin. Mimi menutupi identitasnya dengan memakai cadar. Di pagi hari, Mimi harus melakukan jalan-jalan pagi untuk kesehatan janinnya. Tak lama setelah Mimi dan Syama pergi, ayah Syama datang. Lalu Banu, meskipun gugup, berusaha menutupi penyamaran mereka kepada ayah Syama. Untungnya, Mimi dan Syama pulang. Syama pun berbohong kepada ayahnya, agar rahasia Mimi dan Banu tidak terbongkar. Mimi melewati hari-harinya ditemani oleh Syama dan Banu. Mimi begitu bahagia, tak sabar untuk melahirkan anak yang dikandungnya, dan mendapatkan uang untuk menggapai mimpinya. Beberapa bulan pun berlalu, John dan Summer kembali ke India untuk bertemu dengan Mimi dan kontrol kondisi bayinya. Sebelumnya, Mimi dan Banu menerima bayaran terlebih dahulu. Setelah periksa kandungan, dokter di klinik tersebut menyampaikan berita buruk bahwa hasil laporan menunjukkan bayi yang ada di kandungan terdapat masalah, yaitu mengidap sindrom Down. Summer begitu shock dan sedih mengetahui itu. Ia ingin langsung pulang ke Amerika. Karena Summer tidak mau mempunyai anak disabilitas, apalagi membesarkannya. John pun mengikuti kehendak istrinya. Namun Banu tetap memohon kepada mereka berdua agar mengambil bayinya dan menepati janji kepada Mimi. Tetapi mereka tetap kekeh tidak mau dan bahkan menyuruh Banu menyampaikan ke Mimi untuk menggugurkan bayinya. Banu merasa tidak tega menyampaikan kepada Mimi yang begitu antusias dalam meraih impiannya. Mau tak mau, ia pun harus memberitahu Mimi kabar buruk tersebut. Setelah mengetahui itu, Mimi merasa begitu kecewa dan marah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari keluar menuju hotel tempat Summer dan John menginap. Lingkungan sekitar pun jadinya mengetahui kondisi Mimi. Sayangnya, setiba di sana, John dan Summer sudah tidak ada. Mimi pun menangis histeris di tengah jalan. Berita tentang kehamilan Mimi sampai ke keluarganya. Kedua orang tuanya merasa begitu kecewa telah ditipu anaknya sendiri. Syama juga ikut kena marah. Ibu dan ayah Mimi pun meminta penjelasan dari Mimi. Karena kesal, Mimi menunjuk Banu yang bertanggung jawab atas semuanya. Orang tuanya pun terkejut karena Banu terlalu tua untuk menjadi suaminya Mimi. Di samping itu, Mimi tidak ingin memberitahu kebenarannya, sehingga ia harus menutupi asal-muasal bayi yang dikandungnya. Syama dan Banu terpaksa mengikuti alur cerita Mimi. Meskipun demikian, keluarganya Mimi tetap peduli kepada Mimi karena ia kondisi hamil besar. Begitu juga dengan Syama yang tidak akan meninggalkan Mimi. Esoknya, tiba-tiba Mimi mengalami kesakitan. Ia bersama Banu ditemani kedua orang tuanya Mimi menuju klinik di Jaipur. Untungnya kondisi Mimi dan si bayi baik-baik aja. Sang dokter menanyakan keberadaan pasutri Amerika dan mendapati John dan Summer tak bertanggung jawab terhadap Mimi akibat berita buruk yang ia sampaikan tentang anaknya. Hari berhari berlalu. Keluarganya telah menerima kondisi Mimi dengan lapang dada, bahkan mengadakan tasyakuran kehamilan Mimi. Mimi masih begitu sedih karena ia tidak bisa menggapai cita-citanya. Namun Syama dan Banu selalu menemani dan berusaha untuk menghibur Mimi. Di suatu malam, Mimi menanyakan alasan Banu tidak melarikan diri dan malah mengikuti skenario Mimi menyamar menjadi suaminya. Banu menjelaskan ia memegang prinsip sebagai seorang sopir untuk mengantar penumpangnya sampai ke tujuan. Meskipun jalan yang dilalui tak selalu mulus karena ia tidak akan membiarkan mereka terlantar. Tak lama setelah obrolan itu, Mimi mengalami sakit akan melahirkan. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit di daerahnya. Orang tua Mimi, Syama dan Banu khawatir dengan keadaan Mimi. Akhirnya persalinan pun selesai. Bayi yang dilahirkan Mimi laki-laki dan syukurnya dalam kondisi normal. Ternyata laporan masalah kesehatan janinnya dulu tidak akurat.
Bayi laki-laki itu dinamakan Raj. Ia berkulit putih dan tampan. Kebanyakan orang tidak percaya bahwa Banu adalah ayahnya, melihat dari kondisi bayi yang dilahirkan. Kepulangan Mimi bersama bayi itu membuat terpikat masyarakat sekitar, sehingga mereka pun dikerumuni saat turun dari mobil. Banu pun menjadi populer di lingkungan rumah Mimi. Ia selalu ditanya bagaimana cara menghasilkan anak yang tampan. Kemudian ia mendapat telepon dari istrinya karena ia tak kunjung pulang seperti Bang Toyib. Banu pun berbohong kepada istrinya bahwa ia menemani pasangan Amerika makanya tidak bisa pulang ke rumah. Karena curiga, istri dan ibunya Banu pergi mencari Banu ke daerah kota. Mereka menanyakan kepada orang sekitar tentang Banu dan mendapatkan info bahwa Banu adalah suami Mimi. Terkejut mendengar kabar tersebut, lalu istri dan ibunya Banu melabrak ke rumah Mimi. Terjadilah kesalahpahaman dan keributan di rumah Mimi. Banu yang hanya seorang sopir seperti diperebutkan oleh dua orang wanita. Wow! Orang tua Mimi pun juga ikut bingung. Banu memohon agar Mimi menyampaikan cerita yang sesungguhnya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Mimi pun akhirnya mengakui bahwa Banu bukan suami dan ayah dari anaknya. Ia juga memberitahu asal-muasal bayi yang telah dilahirkannya. Meskipun begitu, Mimi tetap ibu dari anak yang telah ia lahirkan. Kesalahpahaman telah teratasi. Syama, Banu, dan istrinya sudah dianggap sebagai keluarga Mimi. Mereka membantu mengasuh Raj dari bayi. Semuanya sayang dan peduli dengan Raj. 4 tahun telah terlewati. Raj terus tumbuh menjadi balita yang pintar. Mimi selalu membawa Raj, bahkan saat ia tampil menari di hotel, ia mengajak Raj. Ia begitu menyayangi Raj dan tidak ingin pisah. Sampai suatu hari, John dan Summer menemukan video Mimi dan Raj yang menari di Facebook. Mereka pun langsung datang ke rumah Mimi. Summer menangis, meminta maaf kepada Mimi. Namun melihat kehadiran John dan Summer membuat Mimi meledak marah karena telah meninggalkan dia dengan anaknya yang dikira disabilitas. Apalagi tiba-tiba mereka ingin Mimi mengembalikan Raj. Mimi merasa ialah ibu dan ayah sesungguhnya bagi Raj. Ia pun mengusir John dan Summer keluar rumahnya. Esoknya Pasutri itu kembali datang. Mereka memohon agar Mimi bisa mengikhlaskan Raj karena Mimi bisa memiliki anak lagi, sedangkan Summer tidak. Dan tentunya Raj akan memiliki masa depan yang cerah jika ikut mereka. Tak lama Raj pun muncul dan bermain dengan Summer yang membawa mainan untuknya. Melihat Summer begitu bahagia, John menyampaikan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum jika anaknya tidak dikembalikan. Karena Summer hampir bunuh diri sebab memikirkan anak. Sebelum John dan Summer pergi, Banu sempat menyampaikan perjuangan Mimi yang begitu panjang dan besar saat ditinggalkan oleh mereka dalam keadaan hamil. Banu juga mengatakan mereka semua siap untuk melawan di pengadilan nanti. Perasaan sedih dan takut kehilangan Raj berkecamuk di benaknya Mimi. Bahkan ia marah besar ketika pengendara motor hampir menabrak Raj yang bermain di pinggir jalan. Banu memanggil pengacara untuk Mimi, namun pengacara tersebut menyampaikan akan sulit melawannya karena kontrak perjanjian ada dan hasil tes DNA pasti jelas. Selain itu, proses pengadilan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tetapi orang tua Mimi mendukung dan siap menjual rumah, bahkan Banu pun akan menjual mobilnya. Di samping itu, Mimi dan Raj harus hadir di setiap sidang. Mengetahui kondisi tersebut, Mimi memutuskan untuk merelakan Raj, karena Mimi tidak ingin Raj yang masih kecil mengikuti sidang di setiap tahun. Selain itu juga, memang benar Summer adalah ibu kandungnya Raj. Pada akhirnya, keluarganya Mimi dengan berat hati harus mengikuti keputusan tersebut. Meskipun merasakan sedih yang begitu mendalam, Mimi mempersiapkan Raj untuk berangkat bersama John dan Summer ke Amerika.
Lalu Mimi dan keluarganya pun mengantar Raj ke hotel tempat John dan Summer menginap. Awalnya kalian akan mengira film ini memiliki ending yang buruk. Namun ternyata tidak. Sesampai di sana, Summer mengatakan akan kembali ke Amerika tanpa Raj, karena Raj adalah anak Mimi. Ia dan suaminya menyadari Raj tidak akan bisa hidup bahagia tanpa Mimi, begitu juga sebaliknya. Di samping itu, John dan Summer telah mengadopsi seorang gadis kecil dari panti asuhan bernama Tara. Perasaan lega dan bahagia pun dirasakan Mimi dan keluarganya. Setelah saling mengucapkan terima kasih dan berpamitan, John dan Summer pulang ke Amerika membawa Tara. Sedangkan Raj tinggal bersama Mimi dan keluarganya di India, dan film pun selesai. Oke, gengs, betul seperti yang disampaikan di film, menjadi orang tua tidak harus melahirkan dan juga tidak harus memiliki anak kandung. Di samping itu juga, memiliki anak adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kehidupan seseorang bisa berubah ketika memiliki anak, bahkan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Meskipun begitu, kebanyakan orang merasa sangat bersyukur memiliki anak, karena merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semoga yang sedang ikhtiar promil bisa segera mendapatkan positif hamil dan lancar sampai persalinan. Amin. Oke, geng, sampai sini dulu ya. See you.